السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, walaupun malam ni hujan dan saudara-saudara sekalian masih dapat hadir dalam kuliah kita pada malam ni. Sebelum saya mula ini, sedikit saya nak sebut satu hal yang terlintas dalam fikiran saya, ialah saya mendengar banyak pengajaran daripada bicara banyak orang yang mengkisahkan tentang perjalanan kehidupan masing-masing. Kita tahu negara kita ini sejak kebelakangan ini banyak berlaku pertukaran politik. Ada orang yang dahulu di atas, kemudian turun ke bawah. Ada orang yang di bawah naik ke atas. Ada orang yang ada jawatan, kini tak ada jawatan. Ada orang yang dahulu dikelilingi pengikut, sekarang sudah tidak ada pengikut bersama dengan mereka. Sering kadang-kadang saya berada mendengar cerita mereka-mereka yang dahulu menduduki tempat-tempat yang sangat tinggi di dalam kepimpinan dan kerajaan, menceritakan bahawasanya apabila mereka kehilangan jawatan mereka, mereka dapati orang-orang yang dahulunya mereka sangka sebagai penyokong setia dan rapat mereka, hari ini tidak lagi bersama dengan mereka apabila mereka tidak lagi ada jawatan. Dan mereka merasakan orang-orang yang mereka anggap dahulu adalah sangat-sangat kuat mendukung mereka, apabila perginya jawatan mereka, orang dikeliling mereka juga pergi. Dan demikianlah kehidupan di dunia ini. Manusia itu seringkali berhimpun berdasarkan apa yang menjadi kegemarannya. Jika orang itu minat makanan tertentu, dia akan hadir ke majlis makanan itu. Orang-orang yang berminat dengan kuasa mengelilingi orang-orang yang berkuasa. Apabila kuasa sudah tidak ada, mereka juga pun tidak ada. Ia adalah satu pengajaran untuk kita semua di dalam hidup ini. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Az-Zukhruf, al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Teman rapat pada hari kiamat nanti akan menjadi musuh antara satu sama lain, melainkan orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang rapat dengan kita akan menjadi musuh kita pada hari kiamat kelak. Jika mereka tidak berhimpun dengan kita di dunia ini atas perhimpunan yang benar, itu mesti menjadi perhitungan kita di dalam kita memilih teman rapat dan menentukan di atas apa hidangan ataupun di atas apa dasar untuk kita berhimpun ataupun berkumpul dengan orang lain. Orang-orang yang berkumpul untuk mendapatkan kuasa, apabila kuasa sudah tidak mereka dapati, mereka akan hilang, ataupun kalau mereka dapati, mungkin mereka akan bertarung sesama sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala
mengingatkan kita dalam hal-hal yang seperti ini untuk kita ingat tentang kejadian pada hari kiamat kelak. Itu di dunia, belum lagi di akhirat. Bukan kita memperkatakan tentang mereka, tapi kita memperkatakan tentang kita. Supaya kita juga ada kawan, teman, kita juga ada orang-orang yang berada bersama dengan kita. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita mengambil pengajaran. Allah menyatakan afalam yasiru fil ardh fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Tidakkah mereka itu berjalan di atas dunia ini, atas bumi ini? Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Maka ada bagi mereka itu jantung hati yang mereka berakal dengannya. Quran kadang-kadang menyatakan manusia berakal dengan jantung hatinya, bukan dengan otaknya. Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Au adhanun yasma'una biha. Atau mereka ada telinga yang mereka dengar dengannya. Kita ada akal yang jantung hati yang boleh berakal. Kita ada telinga yang boleh mendengar banyak kisah. Mungkin seorang itu buta matanya, tetapi telinganya boleh mendengar kisah. Au adhanun yasma'una biha. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Sesungguhnya ia bukan buta mata, Tuhan kata, tapi ia buta jantung hati yang berada di dada. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat kepada teman kita, ada teman-teman yang baik. Kehidupan dunia dan akhirat kita. Wal 'asr innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang-orang yang berpesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Dunia akan pergi, teman kita akan pergi, sama ada kita ataupun dia yang dahulu akan mati. Siapakah yang kita bawa di akhirat kelak sebagai teman? Yang mana teman itu ialah teman kita di dunia ini. Dan dia juga adalah teman kita pada hari akhirat kelak. Dan apa yang berlaku? Pengajaran kepada kita. Wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Allah kata kat Nabi, sabar dirimu bersama dengan orang-orang yang menyuruh Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang. Yuriduna wajhah, mereka itu mengharapkan redha Allah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kamu berpaling matamu, jangan matamu berpaling daripada mereka kerana engkau inginkan perhiasan dunia. Mudah-mudahan Allah himpunkan kita di dunia dalam majlis yang baik, mudah-mudahan, dan menghimpunkan kita juga di akhirat di dalam majlis yang baik, insya-Allah. Kita sambung semula hadis-hadis yang kita bahas berhubung dengan solat witir. Seperti mana yang kita sebut, solat witir adalah solat yang penting. Walaupun satu rakaat ataupun lebih daripada itu. Sehingga solat malam yang begitu penting itu, maka witirlah yang utama. Sehingga kan kalau sekiranya seorang tidak sempat pun, dia disuruh juga untuk melakukan witir. Witir itu utama. Allah itu witir. Bilangannya itu ganjil. Satu. Dan Allah sukakan yang witir. Sebab itu para ulama, mereka menyebut, hatta bagi solat siang juga ada witir, bagi solat malam itu ada witir. Witir siang itu, kata mereka, bagi menutup
siang memasuki malam ialah maghrib. Tiga. Bilangannya ganjil. Dan pada waktu malam, witir seperti mana yang telah kita sebutkan. Hadirin mukminat yang mukmini dan mukminat yang dirahmati Allah. Hadis yang lepas kita ceritakan riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melebihi pada waktu Ramadan atau selain Ramadan ala 11 rakaat. Lebih daripada 11 rakaat. Ini kita telah jelas. Dan Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam salli arba'an fala tas'al an husnihun husnihinna wa tulihin. Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang 4, jangan kamu tanya tentang elok dan panjangnya solat itu. Kemudian solat lagi 4, jangan kamu tanya tentang panjang dan eloknya solat itu. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam solat 3 rakaat. Kesemuanya menjadi 11. Kita telah sebut berdasarkan hadis ini, kemudian ujung hadis itu tak sempat kita huraikan. Aisyah bertanya Nabi, ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir. Adakah engkau tidur sebelum engkau witir? Hadis ini, pada hujung hadis itu, memberikan satu isyarat kepada kita, bahwasanya Nabi ini tidur selepas solat yang 4 yang kedua tu. Kan Nabi solat 4, kemudian 4. 4 itu pun kita telah jelaskan 2-2. Kemudian berehat. Berehat tu berehat yang panjang. Sebahagian riwayat mungkin menunjukkan baginda tidur sekejap. Kemudian baginda solat lagi. 2-2 jadi lagi. Maksudnya satu set yang pertama. 4 iaitu 2-2 rehat yang panjang. Famakasa tawilan. Lama dia duduk. Kemudian baginda solat lagi 4. Lama lagi dia. 4 yang kedua itulah Aisyah tanya Nabi. Atanamu qabla an tutir. Adakah engkau tidur sebelum engkau witir? Maksudnya Nabi tidur. Tapi yang ni tentulah Nabi solat malam tu awal. Kau tuan-tuan bangkit pukul 5:30. Ataupun 5:45. Subuh pukul 6. Tuan-tuan nak buat tidur macam tu memang tak bangkit lah. Ni cerita bangun awal lah. Cerita Nabi ni bangun awal. Okay. Jadi dengan itu, Aisyah tanya Nabi SAW, atanamu qabla an tutir, adakah engkau tidur sebelum engkau berwitir? Nabi SAW kata, ya Aisyah, inna aynai tanaman, inna aynaya tanaman wala yanamu qalbi. Wahai Aisyah, mata aku tidur tapi jantung hatiku tidak tidur. Maksudnya tidur Nabi itu tidur yang mana baginda sedar apa yang berlaku di sekeliling baginda. Maksud tidur seperti itu, baginda akan bangun. Dan tidur yang seperti itu juga tidak membatalkan wudu. Seperti yang kita bahas tentang hadis-hadis yang sebelum ni di dalam bab wudu. Ada orang kalau dia dan tidur, rimau langkah dia pun dia tak perasan. Harimau. Tapi ada orang, dia mata tidur. Tapi kalau kita lintas saja, dia tahu. Apa lintas bunyi, dia tahu. Maksudnya dia tidak nyenyak, tapi dia tidur. Tidur yang seperti itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Dan Nabi SAW dan para anbiya tidur mereka seperti itu. Para ulama ada membahaskan berhubung dengan hadis yang kita baca dulu, yang Nabi bangun, matahari sudah terbit. Bagaimana nak selaraskan hadis ini?
Mereka menyatakan bahawa berbagai andaian. Sebahagian para ulama fuqaha, mereka menyatakan hal itu kadangkala Nabi ini dalam kebanyakan hal dia tidur, tapi tidurnya itu bukan tidur keseluruhan. Masih sedar. Jiwanya masih, jantung hatinya tidak tidur. Adakala sebagai manusia, memang baginda tidur terus, lena macam orang lain. Itu merujuk pada hadis itu. Sebahagian para syurah hadis, mereka katakan bukan begitu. Maksudnya, kenapa Nabi kalau tidur dalam keadaan jantung hati tak tidur, tidak perasan ataupun tidak tahu matahari terbit? Kata mereka, tidur yang tak nyenyak itu, seperti Nabi itu, dia mungkin tidak dapat merasai benda yang di luar dia, tapi di dalam diri dia, dia rasa. Seperti mana kalau kita tidur, kita mungkin tak perasan di luar rumah. Tapi kalau orang lintas di tepi kita, kita perasan. Jadi Nabi ini, yang matahari terbit itu tidak kena mengena dengan diri dia secara langsung. Itu persekitaran dia. Yang mana memang tak ada bunyi, tak ada apa. Tapi kalau sesuatu yang berlaku, disentuh dia, ataupun orang datang ke tepi, dia tahu, dia tahu. Itu dalam mereka menafsirkan maksud dia. Apapun yang penting, itu jawapan Nabi SAW pada Aisyah. Kenapa hadis ni penting? Nak menunjukkan Nabi juga menjadi sunnah, boleh ataupun dibolehkan selepas tahajud tidur sekejap, saat ini kita bangun sebelum dekat-dekat nak subuh untuk menunaikan solat witir. Tentu jelas. Okey. Hadis yang berikutnya, wa fi riwayatin lahuma anha, dan riwayat yang lain daripada Aisyah radhiyallahu anha, yakni lahuma itu daripada Al-Bukhari dan Muslim, kana yusalli min al-laili 10 rak'at yutiru bi sajdah wa yarka'u rak'atay al-fajr fatilka 13. Okey. Dalam hadis yang berikutnya ialah kana yusalli min al-laili 10 rakaat. Nabi solat malam 10 rakaat. Tentu kena kita akan baca semua hadis ni, kemudian baru kita akan huraikan. Wa yutiru bi sajdah. Nabi witir dengan 1 rakaat. Nabi witir 1 rakaat. Wa yarka'u rakaatay al-fajr. Baginda solat 2 rakaat fajar. Jadi 11, 10 campur 1 berapa? 11. 11 campur 2? 13. Ini cara kiraan yang lain yang menjadikan jumlahnya 13. Fatilka salasa asyrah. Yang demikian itu 13. Wa anha, hadis yang berikutnya. Cuba tengok. Untuk ada kitab semua ni. Wa anha qalat, dan daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail 13 rak'ah. Nabi sembahyang malam 13 rakaat. Wa yutiru min dhalika bi khamsin, dan baginda witir dengan yang 13 tu 5 rakaat. Jadi 13 tolak 5 berapa? Lama benar meninggalkan sekolah rendah. Berapa? 4. 8. Jadi 8 itu ialah solat malam yang lain. 5 adalah solat witir. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Nabi tak duduk untuk tasyahud, untuk duduk untuk bagi salam tu, melainkan pada rakaat yang akhir. Maksudnya dalam 5 tu terus 5 rakaat tak ada tahiyat lah orang bahasa kita, melainkan pada rakaat yang akhir. Faham? Okey. Jadi solat malam dia berapa?
Solat malam selain witir berapa tadi? 8, witir 5. Jadi kita dah ada berapa cara tadi kan? Wa anha qalat, daripadanya, yakni daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya, min kulli lailin qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fantaha witruhu ila sahar. Nabi setiap malam Nabi witir dan witirnya terhenti, berhenti bila masuk waktu sahar, yakni apabila nak masuk waktu subuh. Hadis-hadis yang kita baca ni ada berapa keadaan? Di semua hadis ni kita nak simpulkan. Yang pertama, solat Nabi sallallahu alaihi wasallam sama ada 11 ataupun 13. Kita dah huraikan kuliah yang lepas. 11 itu yang jadi 13 tu sama ada dia campur dengan 2 rakaat sebelum subuh ataupun rakaatain khafifatain, 2 rakaat yang ringkas yang Nabi solat sebelum Nabi nak memulakan solat yang panjang tu. Maksudnya Nabi bila bangun baginda akan solat ringkas 2 rakaat baru yang dia masuk yang panjang tu. Jadi mungkin Aisyah bila dia kira 11, 2 tu dia tak kira. Tapi kalau dia campur dengan 2 tu jadi 13. 11 campur 2 pun tak lah, ingatlah. Jadi 13. Tuan-tuan clear dah ni? Okey. Kita nak study rakaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha di dalam riwayat ini menyatakan Nabi tidak akan lebih daripada bilangan itu sama ada pada Ramadan ataupun pada luar Ramadan. Timbul persoalan. Okey, kalau pada Ramadan Nabi tidak lebih, tetapi hadis menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila idza dakhala al-ashrul awakhir min ar-ramadan yajtahid fihi. Bila masuk 10 yang akhir tu Nabi tambah ibadat dia. Kalau 11 juga macam mana? Yang tambah tu. Kata para syurah hadis, maksud tambah tu baginda lebih panjang solat tu. Bukan tambah bilangan rakaat. Berdasarkan hadis Aisyah tu, dia lagi panjang salatnya. Lebih panjang dan lebih elok. Panjang ni merangkumi lamanya baginda berdiri, juga lamanya baginda sujud. Rukuk dan sujud. Itu menunjukkan bagaimana eloknya solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita juga telah kata solat 4 itu ada di kalangan para ulama yang kata 4 terus masuk kepada rakaat yang macam Isya. Dan pendapat ini tidak begitu kuat. Pendapat yang kuat solat malam, kena hadis yang kita baca solatul lail masna masna, semayang malam 2 2 2. Jadi 4 itu kita kata 2 2, jadi 4 berhenti, 2 2 berhenti, jadi 8. Ni bagi, boleh tak kita buat kurang pada tu? Boleh. Tapi nak cerita macam mana Nabi buat. Kita cerita Nabi buat. Okey. Kemudian riwayat-riwayat yang kita baca juga menunjukkan Nabi kemungkinan juga kadang-kala tidur. Selepas 4 tidur. Mungkin katalah kita bangkit pukul 2 solat panjang, sejam kita solat. Pukul 3 kita tidur. Keempat kita bangun pula. Solat sampai pukul 5. Kalau kemudian kita tidur sekejap. Kemudian 5:30 kita bangun. Yang ni sebelum subuh kita solat witir. Begitulah keadaan kalau kita nak andaikan setting set yang Nabi buat itu. Tuan-tuan faham ni? Okay. Kalau tak tidur boleh tak? Boleh juga. Bukan mesti tidur, tapi nak cerita Nabi mulakan tu awal.
awal. Kita memang lambatlah. Pasal Aisyah sekejap lagi, member ajak pergi makan pula, pergi kedai makan pula. Kan? Sembang-sembang pergi sampai pukul berapa. Kan? Ha, tapi itu setting yang Nabi SAW. Okey. Kita juga tengok di dalam hadis yang seperti mana kita baca tadi, solat Nabi itu daripada 11 menjadi 13, dikira 13 sebab apa tadi? Campur dengan 2 rakaat sebelum subuh. Ataupun menjadi 13 kerana bercampur dengan 2 rakaat ringan sebelum mula solat malam. Tuan-tuan dengar, faham kan ni? Kita bukan main setakat nak buat rakaman ni. Saya pun harap-harap kita semua boleh solat yang banyak belah malam. Kan? Kemudian, kalau tuan-tuan solat, kot saya ajak, ada kot sikit pahala kat saya. Itu saya sungguh nak bagi tuan-tuan ingat. Dan mudah-mudahan tuan-tuan ingat doa supaya kita semua dapat buat. Okey. Okay. Ada juga riwayat lain yang menunjukkan Nabi kadang-kadang pernah juga selepas witir tu baginda sambil duduk buat 2 rakaat. Pernah ada. Ini kenapa kita nak cerita keberbagaian Nabi SAW. Jika kita tengok sifat witir Nabi, Nabi ada witir 1 rakaat. Macam hadis kita baca tadi. Betul tak? Ada hadis menunjukkan Nabi witir 3 rakaat. 3 rakaat tu nanti kita bincang. 2-1 kah? 3 kah? Hari tu kita dah bincang. Ada riwayat menunjukkan Nabi witir 5 rakaat tadi. Tapi 5 rakaat hanya duduk pada rakaat yang akhir. Ada solat, ada riwayat yang menunjukkan Nabi witir 7 rakaat. Dan ada riwayat menunjukkan Nabi SAW witir 9 rakaat. Banyak keperbagaian amal yang dibincangkan. Kaedah umum. Solat malam ni, tadi berdasarkan hadis yang kita dah baca sebelum ni, masna-masna, dua-dua. Jadi pada banyak riwayat-riwayat daripada Nabi ni menunjukkan bila solat malam Nabi ni dia dua-dua. Yang 5 sekali 7 ni jarang-jarang. Tapi boleh buat. Tapi kalau orang tu nak jadi imam, seeloknya dia mengambil kira makmum. Kalau isteri kita ikut kita belah malam, ataupun sesiapa ikut kita belah malam, kita sembahyang witir, tak payahlah buat sampai 5 sekali. Kut hadir belakang tu duduk terketak-ketak, aku ni Nabi bilik ayah daripada tadi gini. Jadi, umpamanya, takhfif kepada makmum kalau jadi imam. Tapi kalau satu orang, dia nak buat sampai 5 sekali witir dia, boleh pun tak? Boleh. Kerana itu ada riwayat daripada Nabi SAW. Okey. Jadi saya buat ringkasan kepada tuan-tuan tentang solat Nabi SAW dalam 10 poin. Tuan-tuan, untuk saya dan tuan-tuan ingat. Bila kita study hadis-hadis Nabi tadi, kita dapati yang pertama, Nabi sembahyang 11 rakaat, witir 1. Hak 10 lagi sembahyang malam. Okey. Ada riwayat Nabi sembahyang 13 rakaat. Malam witir 1. Jadi witir 1 ni sabit. Al-witru raka'ah fi akhir al-lail. Witir 1 rakaat pada akhir malam. Witir 1. Yani buat 3 bagus, tapi buat 1 pun boleh. Yang tak bagus, tak buat. Jadi at least kita kena buat. Witir 1 rakaat pun buat. Witir.
Buat witir satu rakaat. Okey. Ada riwayat Nabi solat 13 rakaat. Witir 5. Hadis tadi. Ingat tak? Hadis yang baru kita baca. Itu pun boleh dilakukan. Ada riwayat Nabi solat witir 9 rakaat. Berterusan tak duduk melainkan pada rakaat yang ke-8. Bagi salam, lepas tu bangun, tambah satu. Ada juga riwayat yang demikian. Ada riwayat Nabi witir terus 7 rakaat. Habis kita sebut banyak-banyak, apa? Nak beritahu semua itu boleh. Bila kita mengaji, ada orang, kadang-kadang dia tengok kuliah, dia duduk negeri lain, apa nak sebut banyak-banyak? Dia pening kan? Lebih baik habaq Siti Khadijah orang Melayu. Okey. Tak patut sampingan, tak ada kaitan. Okey. Ada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam witir 7, saya kata dia duduk pada yang ke-6 dan kemudian baginda tambah yang ke-7. Ini 7. Ada riwayat macam tadilah. Dia cerita Nabi witir saja 5 terus. Macam tadi. Ada riwayat Nabi SAW solat witir 3 rakaat. 2 dan 1. Tidak ada riwayat yang menunjukkan Nabi witir 3 sekaligus. Tak ada. Tapi ada riwayat yang menunjukkan macam boleh buat. Macam boleh buat. Nabi, kerana Nabi kata, man ahabba an yutira bisalasin falyaf'al. Dan hadis Abu Daud. Siapa yang nak buat witir 3 rakaat, dah buat. Jadi, fuqaha buat kesimpulan, boleh buat 3 sekaligus. Tetapi kebanyakan fuqaha lebih menyukai witir itu 2-1, bukan 3 sekaligus. Lebih menyukai. Di atas dasar hadis-hadis yang tadi, semayang malam, 2-2. Tapi taklah kata tak boleh buat, bolehlah juga buat. Tapi riwayat daripada Nabi itu sendiri, 2-1. Dan ada riwayat daripada Nabi yang tadi membolehkan untuk kita buat 3 sekaligus. Dan yang akhir ialah Nabi SAW witir 1 rakaat. Ini semua adalah yang dilakukan oleh Nabi SAW berhubung dengan salat witir. Apapun mesejnya ialah salat witir sangat penting. Sangat mustahab. Bermula daripada kita yang bagi siapa yang telah melazimi solat witir, alhamdulillah sepanjang hidupnya. Tapi bagi orang yang mungkin terlepas sebelum ini daripada solat witir, kalau kali pertama dia mendengar kuliah ini ataupun dia dah dengar dah tapi taklah berapa semangat sangat sebelum ini, ataupun yang menonton ini, kita buatlah solat witir. Betapa pentingnya ia sehingga kita dah sebut Imam Ahmad kata, orang yang tidak solat witir, la tuqbal syahadatuhu, tak diterima penyaksiannya. Maksudnya kalau dia cakap tak mau pakai. Kata Imam Ahmad. Bagi menunjukkan peri pentingnya solat witir. Peri pentingnya solat witir. Sehingga Nabi itu buat macam-macam solat witir tu bagi mencontohkan untuk kita supaya kita laksanakan solat ini. Kerana Allah sayang kepada orang yang buat solat. Semayang malam itu penting. Yang besar sekali kata mereka, semayang witir. Walaupun 1 rakaat. Mudah-mudahan
Kita hidup ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sedikit saya nak sentuh sebelum azan. Solat malam ini besar peranannya dalam hidup. Manusia ni ada kelemahan dia, ada kesalahan dia, ada derita dia, ada resah dia, ada masalah. Tapi sembahyang malam adalah ubat bagi keseluruhan masalah hidup ini. Bukan berarti kalau kita sembahyang malam itu kita tidak berdosa. Tapi sembahyang malam itulah tempat yang paling baik untuk seseorang memohon keampunan. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka memohon keampunan. Maka melazimi solat malam itu adalah sesuatu yang membangunkan manusia itu. Sesuatu yang menghidupkan diri manusia. Manusia dalam hidup ini banyak masalah yang mereka hadapi. Sering mereka ingin berbicara dengan orang lain kadangkala untuk meluahkan perasaan mereka. Dan apa yang terbungkam di dalam diri mereka. Manusia yang lain daripada kita ini, manusia juga. Apa yang boleh dia buat? Bagi seseorang yang menghadapi gelombang masalah dalam kehidupan. Allah memperuntukkan masa yang terbaik untuk hamba-hambanya berbicara kepadanya. Merintih, merayu, memberitahu kepadanya. Dia mengetahui keadaan hamba-hambanya. Untuk dia menerima, mengampuni mereka, menerima soalan-soalan ataupun permintaan-permintaan mereka. Maka bangunlah untuk menunaikan solat malam dan tutuplah malam kita itu dengan solat witir. Mudah-mudahan Allah rahmati kita dan menjadikan kita dapat mengamalkan apa yang kita pelajari ini. Azan dulu insyaAllah.
Ada apa soalan? Saya jawab. Saya buka ni, ada lagi soalan yang minggu lepas. Saya jawab dan saya jawab juga soalan yang minggu ni yang baru hantar ni. Kalau doktor buka, sesi soal jawab. Apa dia? Kalau. Hari ni birthday anak saya. Boleh tak nak rai? Adakah ada amalan yang sunnah, amalan yang dilarang? Tuan-tuan, birthday maksudnya hari kelahiran seseorang. Yaumul milad. Hari kelahiran seorang itu tidak ada apa-apa nas yang menyatakan pada hari seseorang itu lahir, dia patut berbuat apa bagi mengenang tarikh lahirnya. Tak ada. Bahkan sahabat-sahabat dulu pun, mungkin mereka bukan semua yang mengingati bila tarikh mereka dilahirkan. Kalau kata amalan khusus agama sempurna birthday, tak ada. Kalau dia katakan birthday kena semayang sunat dua rakaat ke, sunat birthday, bidah. Atau kena buat, tak ada. Tapi kalau dia birthday itu sekadar suatu perkara yang dia tidak kaitkan dengan suruhan agama. Anak dia punya birthday, biasanya mereka happy-happy, panggil kawan-kawan makan dan seumpamanya. Itu termasuk dalam perkara umum kehidupan. Perkara umum kehidupan. Kita pergi ke suatu tempat, kita tengok. Lalu tempat itu cantik, lalu kita pun berseronok di tempat itu, ambil gambar, berhenti makan. Itu kehidupan. Yang syarak dalam urusan kehidupan itu sifatnya luas. Kalau kita beritahu anak kita hari birthday ni agama Islam suruh buat sekian-sekian, tidak benar. Tapi anak kata, hari ni birthday saya abah, bagilah hadiah. Tidak menjadi masalah untuk satu orang bagi hadiah. Hadiah tak ada kaitkan pun dengan Nabi menyuruh diberi hadiah pada hari birthday. Tak. Anak kita masuk ke universiti, kita bagi hadiah. Kehidupan. Hari kita berjaya mendapat sesuatu jawatan di dalam satu pekerjaan, kita belanja kawan-kawan kita. Kehidupan. Mungkin sebahagiannya refleksi kepada kesyukuran. Jadi tidak ada hal yang besar dalam hal itu. Sebahagian para ulama mutasyaddid membina'ahkan hal itu dan seumpamanya. Itu juga satu pandangan mereka. Kalau yang tak mau buat, tidak menjadi masalah. Tapi sebahagian melihat hal ini bukan dikaitkan dengan urusan agama dalam erti kata perayaan agama ataupun majlis yang ditentukan oleh agama. Ia sekadar kehidupan biasa, maka itu tidak menjadi kesalahan. Bahkan termasuk dalam pergaulan yang baik. Kawan-kawan dia semua, bila birthday, family dia pun ajak dia makan, jamu mereka makan, dan mereka makan. Ataupun hari ini birthday, dia nak ajak pergi apa, berjalan ke apa. Kehidupan. Soalan kedua. Member minta tanya Dr. Mufti. Tak sebut member pun tak apa. Sebut diri sendiri tak apa. Saya bukan tahu siapa. Boleh tak jimat dalam kereta? Kat tempat awam.
Contohnya ke RNR. Tak ada tempat lain dah. Apa yang diperintah ialah sitru aurah, tutup aurat. Jika kereta dia itu tidak dia sahaja dan isterinya, tidak ada siapa lain yang nampak dan tak ada apa yang orang terdedah daripada auratnya, dia ada van yang besar ke apa, itu urusan dia dengan isterinya. Yang penting dia tidak mendedahkan auratnya kepada orang lain. Ataupun mendedahkan benda-benda yang boleh menimbulkan rangsangan kepada orang lain. Kerana zaman dahulu, begitu sajalah. Zaman dahulu mungkin dalam khemah. Badui mana ada rumah, dalam khemah saja. Kan? Tapi yang penting tidak menendahkan pada orang lain. Cuma kalau dia boleh balik rumah, dia balik rumah lah. Ikut dia lah. Kalau dia tanya haram ke tak, jima dengan isterinya tak haram. Cuma dia hendaklah mengelakkan daripada dia mendedahkan auratnya kepada orang lain. Assalamualaikum Datuk. Bagaimana ataupun apakah boleh ulama hadis kesan apabila orang-orang yang mengambil pelbagai jalur sanad yang makbul bagi mensahihkan hadis maudhu? Means, oh cakap umteh. Lebih dari satu jalur, iaitu jalur yang lain, iaitu sebagai mutaba'an ataupun syawahid. Syukran. Panjang soalan ni. Saya nak jawab ni, tuan-tuan kena saya faham soalan dia. Tapi tuan-tuan kena faham. Dia kata macam ni. Boleh tak hadis ni palsu, tapi orang tu pergi cari jalan yang lain, yang bukan melalui rawi yang palsu tu, supaya hadis tu tak jadi palsu? Soalan dia ni, pertama, tak apalah, saya tuan-tuan pun tak kenal, siapa tanya, saya pun tak kenal. Soalan dia ni mungkin dia tidak jelas tentang ilmu hadis. Kalau hadis tu dah palsu, dia memang tak ada jalan dah. Yang membolehkan dia tak jadi palsu. Kalau dia dah dinamakan palsu, bererti semua jalan yang datang tu melalui perawi yang palsu. Khabar, khabar yang palsu. Kalau satu rawi jalan itu dia lemah, dia ada jalan yang lain, daripada awal hadis itu tak dihukum palsu. Ataupun mungkin jika ada orang hukum palsu, kita tahu itu satu kesilapan. Tetapi kalau ada 20 pun jalur, tapi hanya bertemu hanya pada satu orang, sumber dia tu satu orang, satu orang tu penipu, tak payah dia bubuh 20 pun, memang palsu. Katalah dia bubuh 10 nama daripada A sampai ke Rasulullah, daripada ni sampai ke Rasulullah. Yang bubuh tu seorang tu, pusing-pusing dia akan bertemu. Dalam nama rawi tu akan bertemu pada satu orang tu. Kalau kita ambil balik, kita trace balik daripada Nabi kepada sahabat berdasarkan dakwah dia sampai 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 kat dia balik. Daripada orang lain pula melalui sahabat-sahabat balik, sampai pun dia balik. Dan dia adalah pemalsu. Palsu. Tuan-tuan faham ya? Dan orang mungkin akan kata, macam mana kalau dia buat sanad yang tak palsu? Dia tu macam mana dia nak buat? Bila dia nak buat, dia kena ada sumber. Dia nak buat, kena main daripada dia lah. Sebelum nak nilai sanad yang dia bagi tahu daripada siapa, pada siapa, kita nilai hang dulu. Hang ambil mana ni? Oh, saya ambil daripada orang. Tak apa, sebelum orang yang hang sebut, nak tengok hang tu dulu. Kalau hang kaki kelentong, hang tak payah sebut siapalah dia wali besar atas tu, memang jawapannya kelentong lah. Kalau kita sumber tu tak boleh dipercaya, satu orang kaki pembohong. Ada dalam kampung kita. Dia kata, aku tak bohong eh. Takkan nak bohong ni, aku dengar daripada satu sekian ni. Orang ni, dia ni cakap benar. Dia tu memang cakap benar, tapi yang bohong apa? Hang. Tuan-tuan faham maksudnya? Kan? Yang bohong hang, bukan aku petikai nama yang hang sebut tu. Aku petikai siapa? Aku petikai hang, mangkak kau eh. Itu nak kata pada rawi pemalsu tu. Petikai dia lah. Rawi pemalsu tu. Jadi, kena faham.
Anak perempuan Nabi Ummu Kalsum, adakah nama dia Ummu Kalsum kerana dia ada anak nama Kalsum? Kalsum. Kalsum ni Kalsum eh. Tak apa. Kalau orang Penang Kalsum lama-lama jadi combi. Ha? Ha? Silap-silap lagi dia pakai kata anak Nabi keturunan Penang pula. Ha? Ummu Kalsum. Ummu Kalsum. Apa saya rasa Ummu Kalsum tidak ada anak. Ummu Kalsum tak ada anak. Nama dia Ummu Kalsum. Nabi bagi Ummu Kalsum. Ummu Kalsum binti binti Muhammad, binti Rasulullah. Kalsum ni dalam bahasa Arab. Kalsum ni asalnya daging. Pipi ni bila penuh ni. Daging ni. Kan? Bukan kurir. Kalsum. Maksudnya orang yang muka penuh. Ummu Kalsum hadut menyanyi Mesir tu cerita lain. Ni cerita Ummu Kalsum ni. Dia Ummu Kalsum anak Nabi, satu lagi Ummu Kalsum anak Sayyidina Ali. Ha? Dua. Ni Ummu Kalsum hak dia tanya ni anak Nabi. Ummu Kalsum ni dia lahir 6 tahun sebelum Nabi dibangkitkan menjadi rasul. Kalau kiraan zaman dulu tu dia qabla hijrah, Nabi hijrah selepas Nabi hijrah selepas 13 tahun berdakwah di Mekah, berarti Ummu Kalsum lahir 19 tahun sebelum hijrah. Dan Ummu Kalsum ini dia berkahwin dengan Utaibah bin Abi Lahab. Anak siapa? Anak siapa? Anak Abu Lahab. Sepupu mereka jugalah. Keluarga lah. Dia berkahwin dan itu suaminya. Jadi anak perempuan Nabi pernah berkahwin dengan anak Abu Lahab. Bila turun tabat yada Abi Lahab, suami dia marah kat Nabi. Anak dia, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummu Kalsum ni masuk Islam lah. Dia adalah adik, kita kena ingat dia adalah adik kepada anak Nabi ada nama Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Dia adalah adik kepada Ruqayyah. Bila turun tadi saya kata apa? Bila turunnya surah Tabbat yada Abi Lahab, Ummu Kalsum, suami dia Utaibah ceraikan dia. Ceraikan dia. Tentuan sistem cerai ni ada dalam masyarakat jahiliah pun ada. Diceraikan Ummu Kalsum. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, Ummu Kalsum hijrah sama. Kakak dia iaitu Ruqayyah. Berkahwin dengan Sayyidina Osman. Berkahwin dengan Sayyidina Osman. Dan apabila kakak dia meninggal tahun 2, Ummu Kalsum kahwin dengan Sayyidina Osman. Ganti. Jadi Sayyidina Osman kahwin dengan 2 orang anak Nabi. Sebab tu Sayyidina Osman nama Zulnurain. Zulnurain. Ada 2 cahaya. Iaitu dia dapat 2 anak Nabi. Asalnya kerana sebagai riwayat sebut Sayyidina Osman ni awalnya Sayyidina Omar telah offer Sayyidina Osman dalam hadis yang sahih
Sofa Sayyidina Uthman, Hafsah. Anak Sayyidina Umar, Hafsah, yang jadi isteri Nabi. Jadi Sayyidina Uthman, dia bukan tak berkenan pada Hafsah tu, dia diam. Abu Bakar, dia beritahu lah, dia tak nak. Dia tak nak kahwin masa tu. Tapi dia offer pada Sayyidina Uthman. Ini sunnah. Siapa yang ada anak yang bagus, offer pada orang yang bagus. Uthman bukan tak terima. Tapi Sayyidina Uthman, dia fikir, dia pernah dengar Nabi sebut tentang Hafsah ni. Dia rasa Nabi berkenan dengan Hafsah ni. Jadi dia diam je. Dia tak mau buka cakap tu. Kata. Bila Nabi telah pinang Hafsah, baru Uthman kata, ah, marah aku hari tu kan. Macam tu lah lebih kurang kan. Mungkin kau tak perhati aku. Sebenarnya bukan aku tak tolak. Kata. Tapi aku pernah dengar Nabi sebut Hafsah. Tu aku tak mungkin. Sebagai kemudian Nabi kahwinkan Uthman dengan Ummu Kulsum. Ha? Itu Ummu Kulsum. Ummu Kulsum ni meninggal umur 27. Awal meninggal. Cuma soalan dia ni adakah ada anak dia nama Kulsum? Tak ada lah. Itu dia tanya yang tu je. Saya pergi panjang cerita. Cuma saya nak sebut, bersempena dengan soalan ini, di antara ciri sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ialah wuduh. Wuduh maksudnya jelas. Very clear. Tak ada benda-benda yang tak jelas. Kehidupan Nabi itu jelas. Maksudnya Nabi ini dibandingkan kita mungkin tak tahu kehidupan ayah kita lebih-lebih. Dia pun datuk kita pun tak tahu. Perdana Menteri ke, apa ke, Menteri ke, kita mungkin tahu part tertentu je dalam cerita politik dia ke apa. Tapi Nabi kita Muhammad ini, kita tahu semua. Anak cucu dia, dia kahwin dengan siapa, bila dia kahwin, apa yang dia suka, rambutnya bagaimana, macam mana dia berjalan, macam mana ketika dia bercakap, apa mesej dia, tahun bila dia, semuanya ada. Allah jadikan. Kalau tidak, macam mana kita nak ikut dia? Allah, itu takdir Allah untuk memelihara agamanya. Jadi tak mungkin satu orang tiba-tiba dia fikir, Siti Khadijah orang Melayu. Dia tak boleh macam tu. Duduk saja-saja saya rasa Siti Khadijah orang Melayu. Sebab dia pergi menega emas. Dia tak boleh macam tu. Dia tak boleh. Orang kata, nak kata apa? Payahlah nak kata. Tapi tak cerdik sangatlah. Macam tu. Tak cerdik sangat. Sebab dia tak boleh macam tu. Ini bukan cerita satu watak mitos. Ini adalah Nabi. Historical. Facts dia itu is there. Fakta sejarahnya itu di situ. Dengan sound narration, dengan riwayat yang sahih. Ada juga riwayat yang tak sahih, boleh ditapis. Tapi riwayat tentang Nabi itu jelas. Dia tak boleh tiba-tiba nama Ummu Kulsum no? Mungkin Ummu Kulsum ni combi tu kot no? Geng Penang juga. Anak Nabi pun orang Penang. Dia tak boleh macam tu. Dia tak boleh. Kemudian ada riwayat pula, satu hari Sayyidina Umar apa, ada makan ikan. Geng Penang makan gulai no. Tak boleh. Dia tak boleh macam tu. Dengan adanya emas, tidak menunjukkan orang tu Melayu. Emas seluruh dunia ada, bukan di tempat kita saja. Kita tak boleh buat kesimpulan yang naif. Tengok-tengok satu orang jual nasi Arab. Hang ni keturunan Arab lah no. Tak ada lah dia belajar dalam YouTube. Dia ada jual nasi Arab tu. Tuan-tuan faham maksud saya? Tak boleh buat satu benda, menega emas, jadi Melayu. Dia tak boleh. Tak boleh macam tu. Duka cita lah. Duka cita kalau ada begitu. Jadi, kemudian ada listeners pula, ada pendengar yang suka ni. Pakat seronok, Masya Allah.
Bini Nabi kita pun orang Melayu. Tak lama lagi dengan Nabi-Nabi di Melayu kan terus. Tu tak lama lagi, Sayyidina Umar pula. Mari Melayu mana agak semua. Jangan habak Sayyidina Abu Bakar orang perlis dah lah. Ha? Tak boleh tuan-tuan. Terlalu naif dan Arab kata tafih. Arab kata selekeh. Selekeh. Tak boleh macam tu. Ha? Ini bukan, inilah umum untuk kita ambil manfaat. Hak yang, siapa yang bercakap tu satu hak. Yang mendengar ini. Yang pendengar ni, alhamdulillah lah kita orang Melayu rupanya. Khadijah itu kalau dia dah jadi Melayu, ertinya Ummu Kulsum ni pun darah Melayu. Fatimah nanti pun jadi darah Melayu. Hasan Hussein nanti jadi darah Melayu. Macam manalah boleh terfikir sehingga sebegitu. Cukuplah tudung Siti Khadijah. Cukuplah yang tu. Khadijah tu bukan Melayu. Ada Arab ni, itu something good about them. Dia punya jalur keturunan dia tu pun jelas. Tuan-tuan marah kata Abu Jahal, Abu Lahab tu pun jalur keturunan dia sampai ke tok nenek dia, sampai ke berapa belah pun jelas. Dia tahu siapa, kita boleh tahu bin dia siapa, datuk dia siapa, moyang-moyang semua siapa, cucu cicit dia, anak saudara dia, pecahan rangkaian dia, semua kita tahu. Ha? Lain kali jangan buat cerita macam tu lah. Kadang-kadang nak jawab pun rasa macam leceh-leceh. Last lah, panjang sikit. Saya ada dengar ustaz ni dakwah bahawa Ibn Taymiyah kata dalam Al-Quran tiada majaz. Benarkah dakwaan ini? Kerana saya jumpa banyak majaz dalam Al-Quran. Bila Ibn Taymiyah kata tak ada majaz dalam Al-Quran? Ibn Taymiyah hanya membincangkan soal menganggap majaz bagi ayat-ayat sifat. Adapun ayat-ayat yang jelas, kalau ada karina, kalau ada karina, ada benda yang boleh dikaitkan untuk ia adalah merupakan cakap itu adalah majaz. Majaz ni maksud apa? Cakap simbolik. Begitu. Cakap yang macam kita kata, oi, nampak singa masuk mai, macam itulah kan. Bukan singa, maksudnya orang tu garang. Kan? Tapi untuk bila kita nak kata majaz, tengok singa mai duk pegang kitab elok, oh kita tahulah bila singa pegang kitab, belum tentulah bukan singa betul. Maksudnya apa? Orang lah kan? Tu tengok tu, katalah contohnya lah, saya tak ada nama orang. Saya kata Bodi Syami, tengok badak mai tu dengan nasi lemak. Takkan badak makan nasi lemak. Kita tahu mungkin dia maksudkan orang gemuk. Tuan-tuan faham maksud saya? Dalam bahasa kita ada. Tapi kita tak boleh kata, orang kata, wih, singa masuk. Oh, singa masuk. Dia cakap simbolik. Kena-kena singa sungguh. Bila tidak ada kaitan untuk dikaitkan sebagai majaz, dia hendaklah balik kepada maksud yang asli. Kita ihtimal kalam tu ala hakikata, ala hakikati. Di atas hakikat kat yang asal. Kalau orang kata, aku tengok rimau. Harimau asal lah. Lepas tu, hampir pejabat dah. Tapi, jumpa apa? Jumpa rimau tu. Kita tahulah rimau di pejabat bukan rimau lah. Lepas tu, kalau dia kata, aku jumpa rimau, aku tengok rimau di zoo. Oh, bos hang tu lok kandang. Pasal apa buah aku duduk dalam kandang pula? Hari tu hang kata rimau di pejabat. Kita hang ada sedikit mangkak kerana maksud dia berbeza. Tadi aku telah kaitkan harimau itu di pejabat. Tentu itu kalam itu kalam majaz. Tentu faham majaz ni. Ha? Bahasa sih.
Jadi nak bagi faham. So Ibnu Taimiyah tidak senaif itu. Dia membicarakan tentang masalah apakah sebutan-sebutan Allah tentang sifat dia itu bersifat majas ataupun tidak. Ha, itu yang dia bahaskan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.